DAP Chairperson Kapil Singh said he was informed by the police of the demonstration and that the UMNO youth demonstrators would submit a memorandum against him before it all began. The lawyer lamented that the police did not take any action against the illegal gathering and said he would take action himself against the participants and the police for allowing it to happen. Kapil also said that UMNO youth was welcome to deliver memos to him and they don't need to have an illegal gathering to do that. Ketua Pegawai Polis Kanan tadi yang saya ada berjumpa di pejabat saya sebelum demonstrasi ini, ya itu tidak ada apa-apa permit bahwa Sekin 27 Ekta Polis yang jadi satu keperluan untuk mengadakan apa-apa perhimpunan. Nampaknya sebelum demonstrasi ini polis ada dapat tahu dari barangkali special branch, yaitu satu demonstrasi akan diadakan. Justru itu apa yang harus dibuat sebelum demonstrasi ini ada diadakan untuk larang sesiapa pun untuk menjadi ahli perhimpunan ini. Saya ada memberi amaran kepada pegawai kanan polis itu, yaitu Mr. Chan. Jika demonstrasi ini ada dilakukan, saya akan ambil tindakan melalui undang-undang. Tapi apa yang dibuat oleh polis adalah satu tindakan yang tidak boleh dia mempertahankan. Tugas polis adalah untuk menentukan undang-undang hari mengikuti. Langkah-langkah yang diambil oleh polis nampaknya tidak mencukupi. Karena perhimpunan haram ini ada sampai pejabat saya. Jika tujuan pemuda UMNO adalah untuk menghantar satu memorandum, boleh datang di sini tak payah untuk mengadakan satu perhimpunan haram. Datang di sini, saya bersedia untuk berjumpa dia, menerima memorandum itu, sikap sebagai satu something. Tidak harus wujud dalam negara ini. Sikap oleh polis yang dilakukan pagi ini adalah satu sikap yang tidak boleh dimempertahankan. Saya akan ambil satu tindakan mengikut undang-undang untuk menentukan sesiapa yang ada dalam perhimpunan haram ini pagi ini didakwa dalam mahkamah. Dan polis pun yang ada di sini pagi ini, kasnya Encik Chan yang ada berjumpa dengan saya, saya dah merayu kepada dia untuk menentukan tidak ada perhimpunan ini sebelum perhimpunan ini sampai pejabat saya. Unit FRU pun tidak ada di sini, area polis dari CID ada di sini, tapi tidak apa-apa dibuat untuk menentukan permintaan ini ada di adakan atau di bersurai. In fact, I warned Mr. Chan that if he did not stop this unlawful assembly, I would take action against him and the other police officers who were involved. I don't think I should say beyond this, but the necessary and appropriate action will be taken. Jangan ugut saya apa yang saya menyatakan di Pulau Pinang hari itu. Jangan ugut saya. Saya ada dalam body DAP semenjak tahun 1970. I've been a lawyer for the last 40 years. I know the law. On his threat to take the Sultan of Perak to court, Kapil said, when I made the statement that the Sultan of Perak was wrong in having contravened the constitution of the state of Perak by taking into his own hands the dismissal of a lawful government, I backed my statement
by reference to an appeal way back on the 12th of May 1977. Five members of the federal court decided that the orders of detention confirmed by the Yang Pramagong by the king could be corrected by the court. Those orders were struck down as unconstitutional. I appeared in that case, so I know what I'm talking about. And the present Chief Justice, Zaki Tun Azmi, was one of the lawyers for the Ministry of Home Affairs. Another case, Tay Cheng Po, I took it up to the Privy Council in October 1978. On December 11, the Privy Council ruled that action can be taken against the Cabinet. And it's the Cabinet which advises the King. Selepas tahun 1993, Perlembagaan Persekutuan ada dipindah, di mana satu mahkamah khas ada ditubuhkan. Dan sekarang raja-raja pun boleh dituduh dalam mahkamah. Sultan Perak pun boleh dibawa ke mahkamah khas. Situasi bukan seperti sebelum tahun 1993. Undang-undang surat, perlembagaan surat dipindah. Dan parti DAP ada memberi sokongan penuh kepada pindahan itu yang ada dibawa oleh Barisan Nasional dalam parlimen. Khasnya Dr. Mahathir Mohamad dalam tahun 1993. Kerana bagi kepentingan rakyat, itu adalah satu pindahan yang baik, yang sesuai. Satu keperluan untuk ada satu pindahan. Kami ada memberi sokongan kepada kepindahan itu. So, raja-raja boleh dibawa ke mahkamah. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan itu, bukan saya. Ini laporan polis yang ada dibuat terhadap saya adalah laporan polis yang palsu. Dan sesiapa yang ada buat laporan polis itu mesti bersedia untuk mendapat akibatnya. Ada peruntukan khas adalah pulang kepada Dewan Undangan Negeri Perak untuk menentukan adakah surat yang ada di tanda tangan ini, surat letak jabatan selepas pilihan raya umum dalam tahun 2008, khasnya 8 Mac, ada tanda tangan ini oleh tiga-tiga ahli undangan Dewan Undangan Negeri Perak. Letak jabatan jika dia keluar daripada parti. Adakah itu sah atau tidak sah? Adalah untuk Dewan itu untuk menentukan, bukan Sultan Perak. Sultan Perak tidak ada hak untuk mendapat 32 ahli Dewan Undangan Negeri Perak untuk menghadiri di istana untuk dimenyual mengenai surat letak jabatan itu. Saya tidak buat apa-apa yang ada larang perlembagaan atau undang-undang lain dalam negara ini. As simple as that. Why is Amnus baying for my blood? I've done nothing wrong.